pandemik itu boleh pilih pula program ilmiah, dia tak kacau. Program yang kurang berilmiah, dia akan kacau. Macam tu ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama aku lagi Aizat Nasir dalam hashtag Aku Bercerita. Pada kali ini, aku nak bawakan satu isu yang untuk kita fikirkan bersama. Baru-baru ini, aku dapat lihat ramai netizen yang mencemooh, ada yang memberikan komen-komen negatif kepada berlangsungnya program-program berbentuk anugerah. Contohnya, ABPH, program macam Gegar Vaganza, program Vocal Mania, dan akan datang ni mungkin ada musical lawak superstar. Mereka kata program-program pentas TV seperti ni mereka tak perlukan langsung. Mereka kata di kala pandemik ini mereka tak perlukan program-program macam ni. Mereka kata juga program-program macam ni mereka tak mahu. Program ini program sampah. Program ini mereka tak pernah tengok. Mereka tak mahu. Seolah-olah selama ni mereka memang menonton setia Astro Oasis dan juga Astro Naura. Tak tahulah. Tetapi apabila mereka melihat program-program yang berbentuk keagamaan, contohnya baru-baru ni kita ada konsert intim 20 tahun dan yang akan datang ni akan ada anugerah pencinta Nasheed Aikim pada 20 hari bulan, dan 27 hari bulan pula kita ada anugerah Nasheed Malaysia 2020. Mereka tak kata apa pula. Tapi kenapa program-program yang berbentuk hiburan yang kurang berilmiah lah katanya, macam music-music ni, mereka kata mereka tak perlukan. Mereka memberikan alasan seolah-olah program yang berbentuk seni pentas seperti ini yang kurang ilmiah ini akan kena pandemik. Kalau program-program yang berbentuk keagamaan ni tak akan kena pandemik COVID-19 pula. Macam tu ke? Apa pandangan aku pula? Bagi pandangan aku, kedua-dua jenis program ini kita perlu berikan kebenaran. Boleh diadakan. Kenapa? Mungkin ramai yang tahu, aku terlibat juga dalam kerja-kerja yang melibatkan industri event. Okay, aku juga seorang MC di luar dan juga aku ada terlibat dalam buat paperwork untuk program-program dekat luar lah. So, aku memang menyokong untuk kedua-dua jenis program ini dibenarkan untuk dilaksanakan. Okay, tetapi kedua-dua jenis program ini aku rasa kita boleh adakan dengan SOP-SOP yang agak ketat. Kenapa? Kedua-dua jenis ni aku sokong untuk diadakan, diberikan kebenaran, berikan mereka melakukan kerja mereka. Kerana para-para netizen di luar sana, korang kena tahu kedua-dua jenis program ini ada beratus-ratus orang yang bekerja di belakang tabir sebelum program itu berlangsung, ketika program itu berlangsung dan juga selepas program itu berlangsung. Korang kena tahu yang bekerja di dalam bidang event ini yang kita nampak dekat depan mata dalam TV hanyalah sekitar dalam 10% saja. 80% lagi yang bekerja di belakang kamera, termasuk orang yang pegang kamera. Okay, mereka-mereka ini tak ada pun, kadang-kadang tak ada KWSP pun. Mereka punya pendapatan 100% bergantung kepada event itu sendiri. Kalau ada event, adalah pendapatan bulan tu. Kalau tak ada event, tak adalah pendapatan. Pendapatan mereka kosong. Pada netizen-netizen yang kerja makan gaji, terutamanya yang bekerja dengan kerajaan lah, alhamdulillah kerajaan Malaysia tidak memotong gaji anda, tidak mengurangkan gaji anda, membayar gaji anda ketika tempoh hampir setahun PKP ini dengan baiknya. Tetapi untuk mereka yang bekerja dalam event industri, mereka sangat-sangat terkesan. That's why aku sokong kedua-dua program ini dibenarkan untuk dilaksanakan. Biarkan mereka bekerja. Korang tahu tak, kalau kita tak benarkan mereka ini, program-program ini dilaksanakan, samalah seperti, boleh tak macam aku minta korang, aku kata contohlah korang bekerja dekat kilang lah, kilang korang tu tak boleh beroperasi setahun, korang rasa macam mana?
kena pula korang orang yang sememangnya bertugas untuk mencari pendapatan secara langsung dengan syarikat. Apabila kerja korang tidak dibenarkan untuk buat, syarikat korang takkan dapat pendapatan. Dan pendapatan korang serta ramai lagi pekerja-pekerja dalam syarikat korang tu akan efek kerana operasi syarikat tidak dibenarkan untuk dijalankan, untuk dilaksanakan. That's why aku sangat menyokong satu kempen yang sedang berlangsung sekarang ini, iaitu kempen Save Malaysia Event Industry. Wahai sahabat-sahabat aku, sebenarnya dalam satu event ada ramai orang yang terlibat. Aku bagi contoh yang contoh kita tengok Gegar Varganza, yang kita nampak dekat depan TV, kita nampak Nabil, kita nampak Jihan, kita nampak juga Tok Ram dan juga para juri. Dan ada dah peserta-peserta. Contohlah peserta ada 12 ke 14 orang. Tetapi di belakang mereka, aku sebutkan contoh-contoh abang soundman, lighting, yang jaga pakaian, yang jaga props, yang jaga pentas, yang menjadi floor manager, yang menjaga music, yang bermain music tu sendiri, sehinggalah cleaner dan juga orang yang kerja dia adalah tukang gulung kabel. Dia memastikan semua kabel-kabel yang diperlukan untuk satu event tu sentiasa tersedia. Korang rasa kalau event tu tidak diadakan, ke mana mereka nak cari pendapatan? Mungkin korang boleh kata, alah, tu pilot tu boleh je hilang kerja, buka kedai burger. Korang kena faham, gaji pilot kebiasaannya jauh lebih besar. Semua orang tahu, jauh lebih besar daripada orang yang kerja government. Macam kita lah, jauh sekali dalam mereka ini dalam golongan B40. Kalau mereka hilang pekerjaan hari ini pun, insya-Allah dengan simpanan mereka goyang kaki duduk rumah pun, mereka ada pendapatan sekurang-kurangnya 6 bulan terhadapan. Tetapi dengan mereka punya sikap produktifnya, mereka tahu takkan nak tunggu gaji dah habis baru, ataupun simpanan dah habis baru nak mulakan perniagaan. Dengan simpanan yang mereka ada, mereka jalankan perniagaan yang lain. Contohnya yang korang kata tu jual burger ke jual pizza. Tetapi bang, kak, mereka yang berada di dalam industri event ni, yang kerja cameraman, yang kerja gulung kabel, lighting ini, mereka kebanyakannya tidak ada duit simpanan sebanyak itu. Macam pilot tadi, mereka tak ada simpanan sebanyak itu. Mereka mengharapkan kerja mereka ni, mereka dibenarkan untuk bekerja. Dalam tempoh PKP ini, kita benarkan mereka beroperasi jalan macam biasa, tetapi dalam norma yang baru. Ada SOP-SOP yang ketat untuk kita terus mengekang pandemik COVID-19 dari terus menular. Tetapi jangan kita langsung tak benarkan mereka jalankan kerja mereka. Mereka ada tanggungan di belakang kawan-kawan. Mereka ada anak, isteri, mak ayah yang tengah sakit. Mereka perlukan kewangan sekarang ini untuk mereka teruskan kelangsungan hidup mereka. Janganlah kita kata kalau kita benarkan program-program pentas ini dilaksanakan, nanti macam mana kalau ada kluster baru? Oh, kluster muzik-muzik pula, kluster juara lagu pula. Kenapa tak ada pula orang kata nanti ada kluster konsert nasyid pula? Tak ada pula. Tak ada pula orang kata nanti macam mana kalau ada kluster anugerah nasyid pula? Tak ada yang kata macam tu kan? Janganlah berselindung dengan kononnya nak mengelakkan tularnya pandemik COVID, tetapi ada double standard pula. Program ilmiah seolah-olah macam takkan menular lah pandemik itu. Tetapi kalau programnya kurang berilmiah, program-program hiburan, program-program lawak macam ni, oh, akan ada pandemik COVID. Macam seolah-olah pandemik itu boleh pilih pula. Program ilmiah, dia tak kacau. Program yang kurang berilmiah, dia akan kacau. Macam tu ke? So, sebenarnya, kalau nak dibandingkan, orang yang bekerja di kilang, di syarikat, di shopping complex, jauh tinggi risikonya berbanding mereka yang bekerja dalam persembahan pentas live di televisyen contohnya. Okey, kerana apa? Di kilang beratus-ratus orang bekerja setiap hari. Tipulah kata takkan ada setiap hari tu pelanggaran SOP langsung. Jangan tipu. Mesti ada.
curi sana, curi sini. Walaupun KKM dah kata elakkan tempat yang sempit, sesak-sesak dan sembang dekat-dekat. Korang mesti ada sembang dekat-dekat setiap hari kan. Tetapi alhamdulillah kerajaan benarkan juga kilang-kilang industri ini dilaksanakan, beroperasi seperti biasa. Kena ingat macam aku kata tadi, industri event ni, industri ianya banyak menyumbang kepada negara sebenarnya. Aku tak perlulah bagi tahu korang, untuk masa sekarang ni aku tak perlu cerita dengan korang apa sumbangan-sumbangan mereka. Aku sokong kempen, ada abang kita hari tu buat kempen kat banyak tempat hari tu, Save Malaysia Event Industry. Ha, inilah dia pandangan aku. Moga-moga juga pihak kerajaan melalui Majlis Keselamatan Negara akan terus memikirkan bagaimana dari masa ke semasa untuk membuka lebih banyak perniagaan, operasi dan apa sahaja industri di Malaysia ini untuk dijalankan dengan norma baru. Benarkan mereka bekerja, benarkan mereka mencari nafkah, dan kita doakan juga moga-moga Allah SWT akan membantu kita dalam kita mengekang pandemik COVID-19 ini dari terus mendular. Okay guys, untuk korang, korang rasa betul tak pandangan aku ni? Apa pula pandangan korang? Tulis dekat bawah ni. Kepada korang yang belum lagi dan baru sahaja melihat aku punya channel ni, jangan lupa bantu aku dengan beberapa klik. Klik butang subscribe, butang like, butang share dan butang notification di bawah. Jumpa lagi, insyaAllah selepas ini kita akan cerita pula tentang industri nasyid Malaysia. Assalamualaikum.